iman, percaya deh. Kedua jangan percaya butuh kalau nanti hal satu butuh tingkatan kedua butuh nama rahmat Allah. Kedua nama jangan percaya butuh kalau nanti ngarasake butuh maksudnya ya tingkatan mukmin iman helm. Percaya iman iman ya ya tingkatan lawan mukmin iman ya imannya imannya boga ya jalma percaya butuh kau nang tengah rasakan butuh nah. Nah, tingkatan kedua mah jalma percaya butuh kau percaya butuh nang kau iman percaya butuh kalau nanti ngerasakan butuh itu benar-benar gitu. Ada tadi mas akrab tadi mas percaya kalau tingkatan kayak jima tingkatan kayak jima gitu itu percaya dirina butuh kalau alamat kalau malah ngerasakan dirina sumar hari gimana mas percaya butuh kalau tiba-tiba butuh nak kalau nanti ngerasakan butuh tengarasakan butuh nanti hari-hari engkau butuh rahmat tapi tengarasakan bu ya aku mau engkau lah engkau orang kaya jager tapi itu naik senyare engkau butuh rahmat nalo tapi berarti kerja keras bunga berdoa itu bung ikhtiar gitu bung ngaiku perubahan gitu dari nanti. Jadi kudunya kudukan akur kan. Gitu. Jangan benar-benar butuh karena ngerasa kudu benar-benar jangan butuh hormat Allah. Tapi kudu benar ngerasa kudu butuh nah. Gitu. Butuh ilmu, butuh duit kumakan. Ya, kudu benar-benar orang dengan cara butuh nanti. Orang gini aja ngompol bahasanya gini. Uma orang ayam mumpul ini perjuangan ayam mumpul jadi biru. Nah ada ayam uma carana orang ayam menghasilkan ayam mumpul jadi biru. Tahu orang itu uma ayam menghasilkan duit. Uma apa cara berkurang benar butuh nak. Kalau merasa pun butuh. Ya, nah orang bawa motor lah, bawa motor. Eh, terus tercara berayam. Ya. Kudu ingat kudu kereta kerayana mereka boga motor ada mungkin boga motor lurus gitu nah orangnya kiyak seperti segitu jangan percaya butuh kalau mas jangan percaya butuh kalau mas dengar sakit butuh ya, gitu. Seperti jama boga motor ada mungkin boga itu lurus tapi orangnya rahmat Allah dia kudu benar gitu lurus nanti kudu benar yang halus kudu kerbau kudu ingatkan kerbau tu nak, kuma butuh nak kalau jeng, butuh nak kalau kuma, ya mak kuma jangan percaya butuh kalau nanti ngerasakan, siapa yang motor kara hari-hari, siapa yang mobil kara hari-hari, semua tu, mana yang mobil, dia yang motor, kudu benar-benar butuh nak, nah ibarat itu deh, kau yang mau nak mobil dia kuma. Orang ayam abus gawe kadinya teh kumaha kudunya kudu bener-bener hayang kudu bener-bener hayang nah gitu kayak gitu ya mah tingkatan kedua jangan percaya butuh kalau mah teh ngerasakeun butuh nah kumaha gitu we hayang kulo mah tapi teh ngerasakeun butuh ya tingkatan naon beung itu mesti kan iman ya tingkatan naon mukmin iman el Kardinte ya. Kardinte. Benar-benar mengerjakan butuh nak. So, serah diri nak benar dong. Tohatna so ibadah nak. Benar-benar merasakan butuh. Benar-benar. Ia membutuh kuramat. Tapi dengan rasakan butuh. Tapi tingkatan mukmin iman ilmu. Masih kan iman. Iman ilmu.
tingkatan. Ini tingkatan mungkin iman ilmu. Katiru. Makhluk butuh karahmat Allah. Makhluk butuh karahmat Allah. Tingkatan katiru. Jalma percaya. Butuh karahmat. Satan ngerasakan butuh. Nah, benar iman. Kahali tazali tazali pikir syukur tapan berte benar itu kahali tazali kahali apa yang saya diri nak utohat apa yang diri nak utakwa ku ibadah benar gitu percaya butuh kalau saya tengah rasa pun butuh nate dan tingkatan ketiduran jalma percaya butuh kalau sarta ngarasakeun butuhna ieu jalma mukmin tingkatan hakul yakin. Da ieu mah tingkatan apa? Hakul yakin. Tingkatan jalma mukmin tingkatan hakul yakin. Hakul yakin. Hakul yakin mah teh disebut sebagai sumber yakinna. Wirid we butuh duit teh. Butuhna ieu butuh duit. Butuh sakitu tah duit teh. Tak, orang sih yakin. Orang mulai marah tete. Menurang buka kahayang, buka maksud. Butuh naka rahmatna Allah. Bari walau hanya seganjangan nah, dicumona. Sih yakin. Orang percaya butuh ka Allah. Saka ngerasakan butuh na umah. Set, buka wiri. Tapi hati sih yakin. Tak, hati yakin tak gitu. Bener-bener ya. Yakin, saya gini jalma teh anu anu geus teu anu geus teu kagok tawena geuninya anu geus teu ham-ham teu ragu-ragu tawena teu kasarna naon wirid duit teu kamana-mana teu usaha teu naon wirid da yakin teh ka beungeur beungeur naha wiridna teh Ya wakil. Masyarakat, Allah menjawab. Ya wakil. Tidak masalah. Allah menjawab. Tetapi orang, kalau ngeraku, kudu hakul. Yakin. Mendek yakin-yakin, lama orang lemah, digawe-digawe, dek cicing-cicing, dek bit-biri, dek cekas tenang orang kembar dek naon, rekasan junta, rekasan gue junta ate, gitu. Tuhan masa. Muktasibin, menjelang. Tingkatan naon, muktasibin. Jadi ibadahnya usaha. Tapi tingkatan kurang. Kurang-kurang, ya harus fokus bukan tahapan. Buka tahapan naon muktasibin ari buta jari limba geus teu naon geus teu ngaran naon geus tunggul ka dieu tapi dunia dunia teh yang daratan we dunia na teh duit sagala macam ka daratan pancen urang geuning aja naon pamun nepikeun ka di mana-mana kan sila we kan duit dan arah tangan jadi pangeran. Berarti tambah mulus tingkatan mentajari dinda. Ya, hakul yang dina benar tahu itu. Itu dibutuhkan rahmat Allah teh. Menaik duit teh dibeli duit teh kita. Butuh rahmat Allah. Ada salawat. Tapi tetap orang, aku yakin.
diwiri kebiri sekecil-kecil mana masa kurang mau dua nama ke kurang tenang dan aku yakin bapa mulai marah. Nah, jadi jalan. Padahal lain dari jalan lain dari mimpi kalau Allah mana ambil aku mimpi minahal berlari Allah melalui dekat alamatan berat belum mantan di nabi Allah lebih dekat Allah berat belum di dekat Allah melalui dekat ini memang berat belum mantan di nabi cepat cakap bisa nama jadi gerak gerak gerik nah hati keteran hati apa Allah maningal sholat kurang anu ngider sholat kurang anu nyikari sholat kurang anu mungkakan sholat kurang anu pohon apa sekarang ya inal nadir kolbaka gitu kan ini hadis kusi nanti senyana Allah ngedepkan hati anjin ke sholat ya apa sholat kan maka banyara apa ada anu hapul yakin mah tegur di bensakan ku ojak na hati ke alam sapal sapul yakin tegur disebut-sebut ini hiji nah itu mah durang kasi hati ke inges apa kasi apa jadi jangan percaya butuh ke alam satan ngerasakan bu butuh nah kayaknya jaman awam mungkin tingkatan hapul yakin. Bagian kedua jeng bagian ketiga akur jeng ayat fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Bagian dapat di mana? Jalma percaya butuh kalau nanti ngerasa betul benar. Enggak betul tapi enggak benar-benar sebelum. Tangga turun mat jalma percaya butuh kalau saat ngerasa betul, betulnya. Ia jama mumin tingkatan hakul yakin. Nah, bagian kedua jeng bagian ketiga akur jeng ayat enam. Fahim nafoha kodiun anil alami. Saya terus nak Allah kita pun harti sakabe makhluk. Das artinya dasa estuna Allah anu suwi dina sakabeh al Imran eta teh ayat eta anu nyusun kitab Tijan Adari dina fakir rahmatir rabbi kalabat kana bagian katilu tah jalma anu ngaran kitab Tijan teh tingkatan tingkatan rahmat butuh karena rahmat tak intinya butuh karena tingkatan rahmat tingkatan apa sahaja sih tapi nang kata tu teh jalma percaya butuh kalau serta karena sakit tu akan pakir rahmati banget sah Ibrahim al baju tak anu nyusun kitab Tijan Adaruri dinan pakir rahmat Rabbi kalau buat karena bagian tapi kami nanti kita terus deh jalma percaya butuh kalau sada ngerasa ger abis abis kan pakir uye nomaran kita kir kalau buat nawa kalau buat tingkatan mungkin tingkatan hakul yakin hakul yakin mau bisa ngarang kita dia diutam tapi kan gak bisa nawa nalungan ilmu tauhid karena sifat-sifat mau berarti kejerau ya nya ketauhidan na yang dia jalan ya Ibrahim Ibrahim al-Bazuri ya kejerau ketauhidan karena bisa marah sifat-sifat mau wajib-wajib mau wajib dan mustahil lah wewenang na kan tapi enggak dikara pakiru rahmati robi fakir rahmatir rabbi diakukeun ku muslim tadi diakukeun ku muslim nah muslim teh anu marah kita baca saha Ibrahim fakir rahmatir rabbi anu diakukeun ku muslim ku ajengan muslim
Pangeran anjeunna unggul. Pakiru rahmati robi diakukeun ku musani Pangeran anjeunna unggul. Jadi anu deui iwati minta rahmat ka Allah teh iwati Pangeran iwati butuhkan rahmatna Allah. Nyana jelema mah terobat hebat sanak. Nya rahmatna jelema rahmatna manusia mah nya mun mere mun jadi ngomel. Nya rahmatna manusia mah. Mata mata ieu musa de mah kumpul ka Gusti Allah. Tupungkal pemo. Rajin ngomel, rajin ngomongkeun, mere rajin ngomborokan nya. Kibisoni, kita jalan musoni, aku bolak balik pakai rahmat ya Rabbal. Kacida butuh nate, butuh nata rahmat nate, kasih kanya nate ibu ni, terasa saya waktu kalau bung, kalau kembal aje. Langurang nyaran dengan manusia, segala manusia nate. Pengap butuh suka jadi kasih anu we, langurang susah kasih anu we, itu akhirnya. Jadi pangeran yang akhirnya, ya, jadi anggehan akhirnya. Kurang terbuka berarti kasih anu we, kasih anu we, kasih anu we. Akhirnya Allah kok, sehingga pangeran dipungkir. Dan buka pangeran yang dia segala anggehan ke manusia. Kurang buka, dibutuhkan kurang malah mati kasar. Sebanyak sebanyak itu, itu jadi anggukan. Kasihan gue, kasihan gue, kasihan dewe, kasihan dewe, gitu kan? Sehingga kalau mau pokoknya kalau sakala kamu bisa, tak omat gitu, bahaya ya kan? Bahaya. Jadi orang mata kajangan musuhnya video, pakir roh mati rohbi, bungkul kasa, kampangiran bung, itu disebut. Jadi sebab pangeran alam. Jadi sebab pangeran alam. Siapa pangeran alam teh? Allah. Hah? Allah. Jadi sebut pangeran alam mensim di makhluk ngumpul antara diri jeung Allah. Ukur dia orang beda orang jeung. Allah. Eh orang butuh rahmat atau rezeki ka Allah. Dari badan mijing-mijing pangeran harap-harap kumpul Allah, kumpul Allah, kumpul Allah diri jem Allah tak itu, pakai rohmat ini orang itu pula lepas diri yang mesti Allah lepas jem nuju ngarap sakit hak rububiyah, hak pangeran Allah jadi sabila jeung hak ubudiah hak pribadi anjeunna anu aya di anjeunna aya hak ubudiah aya hak ubudiah hak teh hak ubudiah hak sareng pangeranan rezeki ilmu mawa terus jodoh jodoh eta mah pangeran pinter pintar, bodoh, gelis, kasar, keras. Orang tidak bisa cinta. Ayah hak umum dia, hak umum hak pribadi. Gelis nak beri ibadah, goreng nak beri ibadah. Saya tinggal di sekitar dipakai ibadah. Hak abdi itu dari orang. Kami ingin anak dari orang itu dipakai ibadah. Ilmu ada dipakai ibadah. Rezeki itu dipakai ibadah. Kata hak umum hak hak pribadi anjeunna aya di anjeunna. Jadi hak rububiyah mah sapur kaayaan yang awak sakujur seperti ilmu, pangaruh, harta banda, sanak famili, insa bangsa. Eta hak rububiyah teu meunang diakukeun ku sorangan. Harus tapi yakin eta mah titipan ka Allah. Terus,
laku berurang. Hari datang ngalong kewang, hari balik hari kincing. Mata kaya nada menara mikamna, nada mikamna. Anu datang ngalong kewang, anu balik hari kincing. Jatining diri sorakan, nusajen eta titipan. Imanan waktu sama malapa jam-jam beda pantai nanti ke miharap di doa kalau mengus miharap di doa Allah jam dia mana dah merewat merewat jam-jam malam lain sahu yang lain sahu lain lain sahu merewat jam-jam iwati Allah mata imanan waktu sama sama mi
Ini haram beda. Ini sebabnya Allah mah. Maka dilengitkan apa lagi kok? Haus dilengitkan, lapar dilengitkan. Lamun benar-benar ya tak siapa ini haram beda. Beda Allah. Maka karena salah apa? Aku sapa menawan. Aku sapa aku niat tadinya ya aku kelepakan. Tempo-tempo puasa tadi itu. Opa, ima, benar. Takilah, kecantengah. Ya. Cara orang gering, geringan gering, medeta, gering, cacagan-cacagan, kesan ibu. Itu kan gering, tapi sehat. Itu enggak lah. Itu puasa. Itu. Apa itu? Nah, enak apa aja lemah, enak usul puasa. Lain itu, lain masalah itu, dosa. Itu puasa. Itu udah lebaran kan deh. Di hati-hati diingatkan lebaran. Kan mental yang kena dosa. Ini baju. Itu kan. Kerpuasa itu kan ingat kena dosa. Ingat kena. Thank you.